Roti dia walaupun tebal, besar, tapi dia fluffy. Isaac Hostman TV. Assalamualaikum. Terima kasih kerana masih lagi menonton channel Isaac Hostman TV. Baiklah, macam apa yang korang dapat tengok dekat depan aku ni. Hari ni aku akan cuba segigi dua burger Woodfire. Kebanyakan kedai fast food kita dah tak boleh nak makan sangat sekarang. Jadi kita support produk tempatan. Jadi dekat depan aku ni ada 4 jenis burger dari Woodfire. So Woodfire ni adalah jenama tempatan lah, kedai tempatan. Kita cuba try test tengok lah. Cuma harga dia mahal sikit lah. Kanan ni adalah mushroom chicken burger. Yang ni stuffed cheese chicken burger, gourmet beef burger dan ada cheese stick. Cheese stick ni nampak macam tebal lah dia punya roti. Dia pada kelapa gila tak sabar nak cuba burger-burger ni. Besar gila weh. Harga dia pun besar juga. So jom, jom tengok aku. Mak, nak cuba dia punya gourmet beef burger. Pertama sekali kalau korang tengok dia punya roti, dia nampak roti yang mahal. Rasanya ni roti yang brioche. Dia bukan roti biasa. Atas tu berkilat. Ada caramelized onion. Lepas tu ada macam chicken slice. Ada chili dan ada patty. Dia macam ada sambal juga. Ada cheese dan juga ada salad juga. Mana rim? Ui. Memang lembut gila burger dia. Bismillah. Sedap, sedap, sedap. Ui. Roti dia walaupun tebal, besar, tapi dia fluffy, airy dalam dia. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, seterusnya yang ni aku rasa stuffed cheese chicken. So boleh nampak ada tomato, ada pickle, ada chicken slice dan ada ayam, patty ayam macam goreng, fried. Pakai bun yang sama juga rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Mana cheese nya? Ui, macam yang korang tengok burger ni memang besar weh. Burger ni masih suam-suam lagi. Aku semua beli delivery je. Ni pakai ayam bahagian thai tak silap aku. Besar sangat eh. Untuk yang ni dia macam ada rasa pedas-pedas sikit. Tapi pedas okey. Pedas banja boleh diterima. Pedas tu dia potong rasa muak sikit lah. Okay, seterusnya cheese stick. Korang boleh nampak. Ini cheese eh. Cheese dia. Dia warna orang ni cheese lah. Boleh nampak dia punya beef ni asalnya mushroom pun. Sekejap, macam keras je dia punya roti dia. Bismillah.
Ini mushroom. Okay, yang penting dia punya roti dia tak tak keras. Sekejap kita masukkan ke dalam. Ini dia punya daging tu macam liat sikit dah. Bismillah. Lagi ni liat. Dan aku rasa dia punya roti dia tebal sangat, nampak? Roti dia terlalu tebal berbanding dia punya isi tu. Minta maaf geng eh, bersepah sikit. Bismillah. Dan yang tak akhir sekali adalah penuh dengan ni mushroom chicken burger. Aku rasa sama je macam chicken tadi. Dia cuma ada banyak gila. Nampak tu dia punya mushroom. Ini aku tak tahu lah. Hash brown, ada cheese dan juga ada patty chicken. Memang besar gila. Ini antara yang paling mahal juga lah burger dia. Bismillah. Mushroom dia potong besar sangat lah. Ni yang nampak dia punya mushroom. Mushroom apa ni? Besar. Kalau korang betul-betul lapar, bolehlah cuba burger ni. Burger ni memang besar. So aku rasa memang tak perlu fries dah. Dalam ni pun dah ada hash brown. Kalau ada fries aku rasa pecah perut weh. Makan satu ni je ni, makan satu ni memang dah kenyang. Mengah juga. Mengah juga nak habiskan ni. Sikit lagi. Dia dah rasa manis-manis. Aku rasa daripada sos dia ni. Okay, aku rasa cukup lah untuk setakat ni. So kalau korang berminat nak cuba, boleh carilah dekat outlet-outlet yang berdekatan rumah korang. Macam biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa like video ni. Yang belum subscribe, make sure korang subscribe. Tanda korang support channel Isaac Osman TV. Teruskan menyokong produk tempatan. Kita jumpa lagi dalam video yang akan datang. Bye-bye.